Gimana syuting langsung ke sini? Capek ya pakai ditanya lagi mbak. Tapi kan ya lagi capek, nggak glowing ya. Harus mau glowing ya kesini dong. Tetap lo jualan. Hari ini rencana mau perawatan apa kan? Kita di sini ada treatment baru kan ya? Iya. Jadi hari ini Kak Manda mau coba yang namanya treatment MLB. Jadi itu Milky Laser Booster, itu treatment terbaru dari Kerajaan. Itu bikin kulit jadi apa sih dok? Jadi itu bikin kulit jadi lebih glowing, kemudian dia bikin praktek juga memudar gitu. Jadi nanti Kak Manda tanpa makeup juga udah bisa langsung set shooting gitu. Tapi Manda apa sih permasalahan kulit kamu sekarang-sekarangnya? Paling kusam, capek, pori-porinya besar, membesar, terus ya paling apa ya, ya gitu sih. Sekarang mungkin karena lagi ada halangan, lagi hate, jadi ada mulai munculnya jerawat. Tapi yang paling sering emang karena syuting terus di luar ya? Iya, jadi udah kusam, kena banyak kotoran, makeup juga. Terus mungkin akunya kurang bersih juga, bersihin mukanya, jadi perlu ada perawatan-perawatan dari dalam. Seberapa sering sih kamu ke klinik kalau lagi syuting? Kalau misalkan lagi syuting kayaknya sebulan sekali ya dok ya? Sebulan sekali. Kalau misalkan waktunya bener-bener dan concern muka aku lagi parah, at least kayak 2 minggu sekali. Tapi suka ada alergi sih nggak ada ya selama ini ya. Cuma aku memang nggak suka anestesi ya. Iya. Aku tuh nggak pernah anestesi, jadi mau suntik apa ini semuanya. Berarti kuat ya? Toleransi sakit kamu kuat. Apa? Maksudnya toleransi terhadap suntikan dan. Iya. Menangis sedikit manja dah gitu. Tapi memang akunya juga emang nggak itu sih, nggak terlalu. Kata kawan-kawannya ini apa ya? Bonus. Amanda, budget khusus untuk perawatan sebulan berapa sih? Budget berapa dok? Saya nggak tahu harga, saya tinggal gesek doang. Tergantung kebutuhan kali ya, tergantung keluhan. Jadi misal hari ini mau input, mau treatment, itu tergantung dari apa yang dikeluhin sama Kak Amanda pada saat itu. Iya. Yang palingnya yang saya tahu tuh infus apa dok? Milky yang terbaru. Milky yang 250 juta. Tapi itu nggak satu kali infus. Iya. Itu ada 5 ya? Iya, 5 kali. 5 kali infus dan perubahannya itu pasti sudah mulai kelihatan di infus yang pertama. Tapi Kak Amanda, jangan sedih mbak. Saya ngeliat kaca, ya ampun kok gendut, kok kusam, aduh tiba-tiba malu keluar. Ah dia namanya juga manusia kan? Pernah ngerasa kayak gitu? Ya pernah. Amanda Mariko juga manusia. Nah gimana cara mengatasi insecure-nya seorang Amanda tuh? Ya kalau misalkan yang namanya perempuan pasti ya perawatan, jaga badan. Waktu itu saya pernah merasa gendut, ya saya diet, saya nggak makan banyak, makannya dikurangin, nggak makan nasi, lebih banyakin sayuran. Dan kalau misalkan udah loose fat, gimana caranya bikin badannya itu jadi lebih lemak, muscle-nya lebih bagus, jadi makan-makan cukup. Tapi nge-gym gak sih? Sekarang lagi mulai nge-gym. Tapi untuk bagian tubuh, ada gak sih bikin insecure? Kemana, apa yang dirubah gitu atau gimana? Terutama muka ya? Lebih ke muka aja sih. Kalau misalkan insecure, namanya perempuan kalau jerawat pasti kan akan lebih sensitif. Jadi gimana caranya supaya muka itu tetap mulus, karena kan aset ya, muka yang dijual kan saya muka ya. Jadi ya itu yang lebih saya perhatikan, gimana caranya supaya kulit saya itu selalu moist, terus habis itu nggak kering, dan kalau dikasih makeup nggak crack. Tapi percaya diri kayaknya tanpa makeup, emang sukanya tanpa makeup atau gimana? Sebenarnya sih sukanya pakai makeup ya, cuma kan dengan waktu yang sangat padat ini, saya baru pulang syuting dan macet banget nih di depan, mohon maaf. Jadi saya belum bisa sempat makeup. Paling nanti ya di sini pasti makeup. Tapi percaya diri nggak sih tampil tanpa makeup gitu? Ya biasa aja sih, kan terkadang kan sesuai kebutuhan ya makeup. Kadang-kadang syuting diharuskan untuk makeup, kadang-kadang juga. Tapi nanti kalau udah treatment MLB ini nggak usah makeup juga udah harus percaya diri. Oh udah, jangan sedih. Makanya mau coba nggak mbak? Endorse. Oke. Terima kasih. Kemana boleh